Cerita misteri untuk para jimaters. Cerita ini dikirimkan oleh Jimatas dari Bandung dengan judul Hantu di Sekolah. Kisah ini berawal ketika masa orientasi siswa di salah satu sekolah di kota Bandung. Teman-teman semuanya, dalam kegiatan jurit malam nanti kalian udah tahu kan tugas masing-masing? Diharapkan nanti harus berjalan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nara, tolong kamu bacakan siapa saja yang harus berjaga di tiap pos nanti malam. Oke, siap. Nantinya di pos 1, lantai 2 ada Bagas sama Tria. Terus di pos 2 ada aku sama Iwan. Di pos 3, lantai 2 nantinya ada Riri sama Andi. Di pos 4 ada Cynthia sama Sori. Dan mereka ini nempatin ruangan dekat pos satpam. Kemudian di pos 5 nantinya ada Nindi sama Ucan. Mereka ini ada di aula. Kemudian di pos 6 ada Ani sama Rizky di lantai dasar sekolah. Dan terakhir nantinya ada Dian sama Ratna. Mereka ini nempatin pos terakhir yaitu di pos 7 ya. Nah, untuk pos 7 ini ada di tengah-tengah lapangan basket. Jadi semuanya sudah tahu ya tugasnya masing-masing. Oke, sip. Ingat juga teman-teman, di tiap pos kalian juga punya tantangan yang nanti akan diberikan ke adik kelas kita. Tapi ngomong-ngomong, Rarannya mana nih? Kok dia nggak ikut ngumpul di sini? Oh iya, aku lupa, Gas. Dia tadi izin katanya ada kepentingan keluarga, tapi ntar malam dia bisa ikut kok. Ya sudah, tolong nanti kamu kasih tahu dia ya. Oke. Hei Re, gimana acara keluargamu tadi? Lancar kan? Iya, lancar-lancar aja tuh. Eh, by the way, gimana tadi hasil rapat OSIS-nya untuk jurit malamnya? Iya Re, aku mau kasih tahu ke kamu. Kamu ntar malam kebagian di pos 3 sama di lantai 2 ya. Hah? Apa? Di lantai 2? Aduh, di situ kan serem banget ya. Mana malam hari gelap banget lagi. Aduh, apa gak bisa ya diganti sama yang lain aja sih? Udah, kamu jangan mengada-ngada ah. Lagi-lagi hantu. Di sekolah kita tuh gak ada hantunya. Udah ya, aku mesti buru-buru nih. Ya udah deh, makasih ya infonya.
Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan ini, alangkah baiknya kalau kita duduk melingkar sambil berpegangan tangan. Sekalian berdoa agar nantinya pemilihan ketua dan pengurus OSIS ini berjalan dengan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam jurit malam nanti. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan kalian menempati posnya masing-masing. Adik-adik kelas kita nantinya satu persatu akan jalan dari pos 1 sampai pos 7. Kalian harus galak, tegas, dan buat mereka takut. Tenang saja, saya sudah minta izin sama guru-guru. Kita boleh kok melakukan hal itu sama adik kelas kita, asal masih dalam batas kewajaran. Setuju semuanya? Gila, ini malam suasananya benar-benar serem banget ya. Ah, biasa aja kali. Tapi bener kok, kayaknya serem banget deh malam ini. Ah, sudah, kita mulai berbincang aja. Tuh, kamu udah ditungguin sama partnermu Andi. Ya udah deh, ntar kalau aku ada apa-apa tolong bantuin ya. Ya deh. Di, gila, suasananya serem banget di sini, Gi. Mana sunyi, sepi, gelap lagi. Aku jadi takut nih. Udah, kamu gak perlu takut, kan ada aku. Jadi, kalau kamu ketakutan, ya tinggal peluk aku aja. Ih, kamu ada-ada aja. Dasar cowok maunya. Beneran kan, di sini nih gelap banget, Di. Mana cuma ada lilin kecil lagi. Ngapain juga sih kita mesti ke bagian pos 3 di lantai 2 yang gelap banget kayak gini? Udah ah, jangan mikirin yang enggak-enggak. Tuh adik kelas kita ada yang udah nyampe sini. Kita mesti siap-siap ngerjain mereka. Kamu aja deh yang ngerjain. Aku kan bukan raja tega, gak bisa galak sama orang. Ya udah ah, tuh ada yang udah nyampe sini. Selamat malam kak. Baik, taruh lilinmu di lantai. Baik kak. Sebutin nama, kelas, terus habis itu push up 25 kali. Nama saya Firman, kelas 1B. Bagus. Sekarang kamu harus nyanyi lagu potong bebek asa, tapi semua nadanya harus pakai huruf I. Semua, mengerti? Mengerti kak. Piting bibi ing si ming si di kuili, nini minti din si impit kili, siring kikiri, siring kikinin, li. Nah, sekarang kamu harus nyanyi lagu-lagu itu, tapi kali ini harus diganti huruf O. Diganti huruf O semua. Kamu nyanyinya juga harus sambil jalan menuju pos selanjutnya. Yang keras ya. Iya kak. Potong bobok angsa, mangsa daka Allah. Nana manta dansa empat kala. Sarang ke kanan, sarang ke kara. La 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 la. Andi, kamu bisa aja sih ngerjain mereka. Ya jelas dong, gue gitu loh. Gak tahu nih, Firman bakal dikerjain apa lagi di pos selanjutnya. Tahu nih, yang pasti harus lebih seru lagi, Di. Kita tunggu adik kelas kita yang lain. Di. Ih, tiba-tiba tubuhku kok terasa merinding banget ya. Ih, kamu mulai lagi deh ya. Kedinginan kali. Enggak kok, bener nih, merinding banget, Di. Udah, jangan mikirin yang enggak-enggak. Itu apa ya? Apaan? Itu tuh yang di dekatnya kamar mandi. Kayaknya ada yang lihat kita deh dari situ. Ah, gak ada siapa-siapa kok. Udah, aku mau FB-an dulu. Tanggung nih. Itu apa? Astagfirullahaladzim. Aduh, Di. Gila, Re. Kamu nih sebenarnya kenapa sih? Pakai meluk-meluk aku segala. Lagi horny ya. Enak aja kamu bilang, siapa juga yang lagi horny. Aku tadi habis lihat hantu tahu. Ah, lihat hantu? Yang benar aja,
Masa ada hantu di sekolah kita? Aku benar-benar gak habis pikir, Dendi. Tadi pas kamu asik FB-an dengan HP-mu, aduh, aku lihat sosok perempuan bermuka rata, berambut panjang, dan pakai baju putih masuk ke kamar mandi cewek yang ada di sebelah situ. Makanya aku jadi terkejut. Aduh, rasanya nyesel banget deh ikut-ikutan acara kayak gini. Aduh. Ah, mungkin itu hanya perasaanmu aja kali. Enggak, Di, benar. Lihat nih, bulu kudukku sampai merinding nih. Segala. Aduh, buset, Ra. Kamu pasti gak akan percaya apa yang aku ceritain deh. Aku lihat pocong tadi barusan, Ra. Hah? Pocong? Kamu ini apa-apaan sih, Re? Hari gini mana ada pocong? Re, makanya dong, kamu kalau masih ngantuk ya tidur aja lagi. Ya nih, anak-anak ada-ada saja. Makanya cuci muka dulu dong, biar seger. Kalian kok pada gak percaya sih? Beneran, aku ini lihat pocong tadi. Ya Allah, malah ngikutin aku terus. Oh, kalau gitu, itu tandanya pocongnya lagi jatuh cinta sama kamu. Ternyata kalian ini sama aja. Ya udah deh, kalau nggak percaya, aku mau ke ruang guru aja. Cari tempat yang aman. Hati-hati ya, ntar ada pocong lagi loh. Bete banget deh ikut acara-acara beginian. Kenapa sih teman-teman banyak yang gak percaya kalau di sekolah ini ternyata banyak hantunya? Mending aku ke ruang guru aja deh, nyeritain semuanya. Biarin aja Andi sendirian di pos. Bete banget aku sama dia. Yalah, aduh, malah kepengen pipis lagi. Tapi, aduh, aku gak berani. Gimana nih? Rere, kamu kenapa? Kok kamu berjalan sendirian ke sini, yang lainnya pada kemana? Iya, Bu. Bu Ambar, kalau tidak keberatan, saya boleh minta tolong nggak, Bu? Iya, minta tolong apa sih, Re? Jadi malu nih, Bu, sebenarnya. Saya minta tolong diantar ke kamar mandi ya, Bu. Oh, nggak apa-apa. Maaf ya, Bu Ambar, jadi mengganggu nih. Ibu tunggu di luar sini saja ya, Re. Tadi Bu Ambar perasaan pakai baju biru deh. Kok sekarang berubah jadi baju putih ya? Kapan ganti bajunya? Sudahlah. Mungkin mataku aja kali ini salah lihat. Udah selesai belum pipisnya? Ntar belum selesai. Iya, Bu. Udah kok. Makasih, Bu Ambar. Saya sudah diantar. Soalnya saya takut, Bu. Tadi malam aja pas nungguin adik-adik kelas, saya melihat hantu sama pocong, Bu. Tapi sayangnya teman-teman gak ada yang percaya. Bu Ambar percaya kan apa yang saya bilang? Mana mungkin. Di sini gak ada hantu, Re. Yah, ibu gak percaya juga. Ngomong-ngomong, ibu tadi ganti bajunya di mana ya? Kok cepet banget ganti baju putih? Kan tadi pakai baju biru, Bu. Ibu kok diam aja sih dari tadi? Ibu kok tiba-tiba berubah jadi setan? Re, kamu ini kenapa sih? Kok seperti orang ketakutan gitu? Ibu ini bukan setan kan? Sadar dong, Re. Ini ya Ibu Ambar, guru matematika kamu juga. Kenapa sih dari tadi ngeliatin terus? Aduh, tadi ini ada setan, Bu.
wajahnya mirip sekali sama Bu Ambar, tapi pakai baju putih. Begitu aku tengok, tiba-tiba mukanya berubah jadi rata. Aduh, rambutnya panjang. Pokoknya bikin takut, Bu Ambar. Siapa yang pakai baju putih? Dari tadi Ibu pakai baju biru kok. Ya sudah lah, Re. Mungkin kamunya juga yang kecapean. Makanya jadi berpikiran yang tidak-tidak. Tuh, kamu ditungguin sama teman-teman di pos 1, Re. Oh iya, nanti mau ada meeting pemilihan ketua dan pengurus OSIS baru. Jadi sekalian pembubaran kegiatan ini, Re. Kamu udah siap kan? Iya, Bu Ambar. Tuh, Re, akhirnya nongol juga. Kamu dari mana aja sih, Re? Kita udah nungguin nih dari tadi. Iya nih, anak. Lihat tuh, mukanya sampai kucel gitu. Dikejar hantu lagi. Ih, kalian ini ngomong apa sih? Kalian pasti gak bakalan percaya deh kalau aku habis ketemu hantu lagi. Tuh, kan mulai lagi yang diomongin hantu terus. Udah, kita mesti prepare buat acara selanjutnya. Buruan, ntar keburu siang. Re, sini deh. Kamu tadi habis lihat hantu beneran ya? Soalnya aku tadi juga lihat sesosok bayangan putih di dekat lapangan basket situ. Tuh kan, betul apa kataku? Kenapa sih semuanya pada gak percaya? Enggak, Re. Kali ini aku baru bisa percaya sama kamu setelah aku buktikan sendiri. Terus, gimana selanjutnya? Ya, kita laporin aja ke kepala sekolah. Mana mungkin mereka semuanya percaya dengan cerita kita, Ra? Udah, nanti biar aku aja yang atur. Mendengar cerita hantu dari kedua siswanya, kemudian malam harinya kepala sekolah datang bersama dengan seorang paranormal serta Rere dan Nara yang pernah melihat hantu di sekolah itu. Paranormal itu pun diminta menerawang apakah benar ada hantu atau tidak. Sumingkir kape kang ora putih pada sumingkir sekolah kene. Sumingkir. Bagaimana Bajo? Apakah benar seperti yang dikatakan ketua muridku ini? Kalau di sekolah ini benar ada hantunya? Sepertinya hantu di sini dulu juga pernah bersekolah di sini. Dia meninggal akibat bunuh diri karena pernah diperkosa pacarnya. Sampai saat ini dia sebenarnya ingin melanjutkan sekolahnya di sini. Makanya sering menampakkan dirinya di sekolah ini. Iya Mbah, kalau bisa semua hantu yang ada di sekolah ini disingkirkan semuanya, agar tidak ada yang mengganggu dan proses belajar mengajar di sekolah ini bisa tenang Mbah. Terus bagaimana caranya agar dia tidak datang menakuti murid-murid di sekolah ini, Mbah? Tenang saja, semua bisa diatasi. Sebenarnya hantu ini baik, tapi karena keinginannya untuk tetap bersekolah di sini, maka dia sering menampakkan diri. Untuk itu harus diadakan doa bersama di sekolah ini untuk mendoakan arwahnya biar tenang di alam sana. Nanti persyaratannya biar saya yang urus. Ya udah Pak, kalau gitu besok aja kita mulai mengadakan kegiatan doa bersamanya di sekolah ini. Iya Pak, lebih cepat akan lebih baik. Baiklah, besok bisa dimulai kegiatan doa bersamanya.
sedih lagi, Ra. Jadi takut nih. Cuma itu. Jadi takut nih. Tapi kali ini dia tersenyum sama kita, Ra. Ya udah, biarin aja. Dia senang kali. Kita udah doakan bersama. Mulai saat itulah hantu bermuka rata, berambut panjang yang sering menampakkan diri tidak lagi menampakkan diri, sehingga para siswa bisa belajar dengan tenang. Kerabat Istana, demikian tadi drama radio persembahan dari 95 FM Istana Radio. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi bersama kisah selanjutnya.